begitu siap-siap tangan di atas bel, kita akan main ke kata misteri yang pertama. Ya, pertanyaannya adalah yang digunakan untuk membajak. Tim A. Kerbau. Ya lulus. Ya duluan. Kerbau katanya apa? Cuma ngomongnya sih. Sorry, gue kira nggak bakal ini. Ambil. Bohong, jangan dengerin, jangan dengerin bohong. Oke. Kerbau. Aduh, sorry, gue salah ngomong. Ayo dong, Kiko jawab aja kerbau. Kerbau bener apa? Baik, apakah kerbau? Kita lihat ada kerbau. Ya, ada. Apakah ini jawaban yang benar? Bukan. Pak jahat. Gara-gara jawab. Cak, gara-gara ada perempuan cantik, mentalnya lemah. Iya. Oke, Tim B jawabannya? Baju. Baju. Kalau nggak pakai baju, Pak. Malu, Pak. Oh. Kita lihat. Baju, apakah celana, baju jawabannya? Celana. Nggak mungkin lah, Pep. Oh. Hah? Jawabannya? Aduh, apa dong, Pak? Ini filosofi membajak ya, yang digunakan rem, untuk rem. Membajak. Ini dia jawabannya. Rem. Maju. Bentar deh, kalau membajaknya membajak, ya, dia baru tahu. Media, gimana majunya? Kan membajak coba. Gak cuma tawa. Ini saya tanya, kalau orang yang bisa membajak, dia pasti pengetahuan teknologinya maju. Maju. Kalau ini membajak apa maksudnya nih? Apapun. Makanya sawah. Dia, sawah harus maju. Membajak. Bajaknya mundur. Kalau membajak toko online shop? Iya. Iya, itu kan berpikiran maju dia. Pinter bisa membajak. Terus dia bikin gak pakai baju? Ya terserah dong, orang bajaknya di rumah. Mau telanjang juga gak apa. Kerbau membajak emang pakai baju. Memang kerbau pakai baju kalau membajak. Ya bukan kerbaunya, Pak. Si petaninya. Petaninya. Bajak laut, Pak. Majunya gimana? Dia kadang-kadang perang tang. Bapak nonton film enggak? Pirates of the Caribbean. Nonton. Yang bagian mana nih? Semua saya tonton nih sampai yang ke-10. Baru empat. Berarti saya ada yang nontonnya double-double. Black Pearl ya. The Curse of the Black Pearl. Dead Man Tells No Tale. Nah itu terakhir, Dead Man Tells No Tale. Iya, Dead Man Tells No Tale, Pak. Dia perang. Nih, bajak laut nih. Stang. Bajak lautnya yang mana? Bajak lautnya yang mana? Ini bajak lautnya mana? Tuh. Ya bajak laut kan masih ada di laut, Pak. Itu kan profesi. Emang kan kadang-kadang di darat. Emang ikan asin di garam mulu, ikan asin. Di mulut juga ada ikan asin, kadang-kadang. Tapi kan habis di mulut. Tapi kan asin. Nih, lu jadi apa? Lu bajak laut. Saya mau ke Amat. Hah? Bajak laut gak boleh buncit, Pak. Enggak, gak masalah, gak apa-apa. Ini namanya bajak laut Jack Sparrow. Nah, kalau Jack Sparrow. Jack yang utuh ini nih. Ada mundurnya, Pak. Ada mundurnya, tapi berarti itu barusan apa? Ke sini. Lucu banget itu. Nah, itu apa? Maju. Iya. Kalau begitu ini dia jawabannya. Yang pertama adalah maju. Kata misteri yang kedua. Kita acak, pertanyaannya adalah yang biasa dipetik. Ah, oke tim A silakan. Hikmah. Hikmah. Bapak maksudnya buah kan? Hikmah ada. Iya, kita lihat apakah kita petik hikmahnya. Yang biasa dipetik hikmah jawabannya setelah yang satu ini. Kita lihat ada kerbau. Ya, ada. Apakah ini jawaban yang benar? Kita lihat kita apakah petik hikmahnya. Yang biasa dipetik hikmah jawabannya.
adalah hikmah dari sebuah kemenangan. Cheers. Eh lagi. Tangannya di sini biar bunyi jeting gitu. Eh kok cetuk sih bunyinya? Mau pakai ini enggak krim? Krim. Cat lu sih, cat. Maaf, krimnya udah habis, udah enak. Udah habis, kan pakai krim lagi. Semenjak kapan krim ada dipakai di dispenser? Makan dong. Makan bareng kita. Makan bareng, jangan. Kenapa? Nanti kamu udah menyakiti perasaan dia loh. Ya kan, kalah. Lu ngeliat apa? Lahan kosong. Kalian adalah orang-orang yang suci. Kenapa itu? Masih no! Duh, lu lama-lama jengkelin, Duh. Berkelahi yuk. Kok berkelahi gua? Lu lama-lama jengkelin, berkelahi yuk. Berkelahi gimana? Gak pakai senjata. Tangan kosong! Ah, lu ngelucu aja lu kayak pepesan. Kosong! Lalu minta nomor teleponnya dong. Hah? Minta kosong, nomor kosong, kosong. Apalagi? Duh, ada yang lebih nyakitin nggak omongannya? Nih, ini sama aku. Duh, besok makan-makan yuk. Makan-makan di mana? Ah, bingung nggak ada kosong. Omong kosong! Abisin dong minumnya biar... Tunggu. Kiku mau ngomong, Kiku. Apa? Abisin dong minumnya biar... Sampai kosong! Kita lagi di Aceh ya? Kok tahu? Itu gue 0 km. Di Sabang. Di Sabang. Salah lagi lu. Di Sabang mah nasi goreng kambing enak, lu Sabang dong. Nasi goreng kambing. Saya bisa lanjut gak? Bisa dong. Bisa, kita kasih. Ayo lanjutkan, itu menghinanya. Sudah lanjutkan. Kan acaranya. Oke, selamat. Boleh beri tepuk tangan untuk tim A. Kiku baru ikutan langsung jago kehinanya ya. Cantik-cantik nyakitin loh dia ini. Iya. Baik, semoga semua sudah mengambil hikmahnya. Kita akan berlanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Boleh kita kasih semangat? Dan dua tim. Kita acak tangan di atas tombol yang digunakan untuk berkomunikasi. Tim A silakan. Hai. 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 Apa kabar? Baik. Komunikasi terjadi nggak? Iya. Hai. Apakah hai jawaban yang benar? Iya. Yang digunakan apa? Bapak, udah habis. Maaf ya, aku mau diskusi maaf. Bukan. Topik bukan. Iya. Sekarang tim B punya kesempatan menyamakan kedudukan. Maaf ya, maaf. Yang digunakan untuk berkomunikasi. Boleh lagi nggak? Nggak boleh dong. Oke, silakan tim B. Pakailah otak lah. Otak. OTAK ada di sana. Apakah yang digunakan untuk berkomunikasi? Aduh. Otak. Kipir. Bentar deh, bukannya topik ya? Hah? Topik tahu. Eh, topik driver saya. Topik lagi main bulu tangkis. Aduh. Silakan. Enak loh ini. Abis dah gua habis, dah gua. Gua sih enggak sejati. Enggak, jangan menghina. Gua enggak sejati itu. Gua enggak sama malu, Dok. Gua sih beda, punya martabak. Yang digunakan untuk berkomunikasi. Apa coba? Kok otak? Kalau nggak punya otak, kira-kira lu akan bagaimana? Hai. Apa jawabannya? Apa ini main berkomunikasi? Hai. Mungkin dia tuh beranggapan bahwa dia hidup di zaman batu, cuman... Oh. Hai adalah kata awal sebagai kata pembuka untuk memulai percakapan dan berkomunikasi. Memulai percakapan. Saya belajar ilmu komunikasi. Tahu, lu belajar ilmu komunikasi. Kalau nggak punya otak, bisa nyerap nggak tuh ilmu? Bentar. Bedu. Hai itu adalah cara memulai komunikasi verbal. 80% komunikasi non-verbal. Kalau nggak pakai otak dulu dong, mata dilihat langsung. Di
terjemahkan, persepsikan ini apa. Itu komunikasi bentuk awal sebelum ngomong. Bukan, itu... Masih ada lagi soalnya? Mohon maaf, udah habis untuk kata-kata. Okay. Aduh, abis. Soalnya udah habis, kita lihat skor sementara saat bentar, ini. Bentar. Badu. Badu. Iya. Hai. Oke, kita lihat jawabannya, skornya. Tim A dan juga tim B ini sepertinya seimbang, tim A 100 dan tim B juga 100 ya.